Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menggelar pameran pangan tradisional dan seminar nasional tentang bahan pangan yang bersumber pada kearifan lokal dengan sasaran mahasiswa dan pelajar. Berbagai jenis makanan tradisional khas Nusantara disajikan dalam pameran pangan. Di antaranya ialah cemplon, klepon, tiwul, dan berbagai macam kue berbahan organik. Tidak hanya makanan tradisional, berbagai jenis pisang turut dipamerkan dari hasil pertanian milik Profesor Pisang asal Bantul Lasio Saifuddin. Pameran ini pun menjadi daya tarik tersendiri bagi mahasiswa yang datang dari sejumlah daerah di tanah air. Pesan yang ingin disampaikan dalam pameran ini adalah pentingnya ketahanan pangan dalam negeri ketika dunia menghadapi sejumlah krisis. Kembali ke lokal semua gitu. Ingin generasi muda mengenal makanan-makanan. Iya, iya benar. Untuk mengenalin untuk anak-anak muda. Karena anak-anak muda sekarang kan senangnya kan kayak itu terigu gitu ya. Bahan-bahannya kayak gitu. Kalau bisa mereka tuh mulai makanan-makanan nenek kita lah gitu. Jangan ditinggalin gitu. Kita memberikan pembelajaran lah kepada mahasiswa gitu. Bahwa mereka harus juga sadar bahwa pangan bukan cuma sekedar sesuatu yang dimakan. Pangan itu dalam urusan diplomasi kenegaraan itu punya posisi strategis sebagai daya tawar. Ini yang menarik. Kita impor pangan secara kepentingan strategis negara kita lemah karena kita bergantung kepada negara lain.